Ceng satu. Halo sahabat-sahabat teknisi semua. Salam satu perjuangan ya, guru-guru semua ya. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tour, jangan lupa bantu supportnya ya, like dan subscribe-nya, biar saya lebih bersemangat lagi berbagi informasi ataupun alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semua ya. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like, carry, and then subscribe, karenge. Thank you so much. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan share kembali mengenai update-nya Pandora Box ataupun Pandora ataupun alat Pandora yang kini rilis update kembali di versi 6,6 ya, yang kini dirilis update kembali di tahun ini ya. Untuk keterangan pembaruan ataupun penambahan yang diperbarui di alat Pandora ini ya, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi atau teman-teman cek saja linknya di deskripsi ya, cek link telegramnya ya. Nanti setelah di telegram nanti akan ada saya sertakan di sertakan mengenai leads ataupun log ya, log update-nya yang ditambahkan atau diperbarui mengenai fitur fungsional apa saja yang ditambahkan di Pandora Book kali ini ya. Ya buat teman-teman semua, mohon diperbesar layar monitornya dan gunakan jaringan internet yang kuat ya. Oke, di sini saya sudah saya buka guys ya, sudah di sini akan kita koneksikan Pandora Box-nya ya. Kita tunggu sebentar guys ya. Oke, sekarang kita buka ya untuk setupnya ya. Di sini setupnya masih di dalam RAR ya. Di sini RAR-nya kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah kita ekstrak lalu kita buka isi foldernya. Ini dia setupnya guys ya. Real ya, nyata ya di versi 6.6 ya. Untuk keterangan pembaruannya nanti teman-teman baca saja di deskripsi ya, nanti akan saya sertakan. Ya, di sini bisa teman-teman lihat ya, kita install terlebih dahulu ya. Ya, disambil ngopi ya guys ya, sambil minum kopi, duduk santai ya. Sambil menyaksikan ya teman-temannya. Ya buat teman-teman semua yang belum memiliki alat Pandora ya, saya doakan ya semoga servisannya lancar, bisa terbeli Pandora Box-nya ya. Kalau untuk permasalahan jaringan memang Pandora ini is the best ya. Ya setelah selesai diinstal ya, di sini kita checklist saja. Setelah itu ini kita minimis, lalu kita tarik sejenak dulu nih guys untuk shortcutnya. Sini jangan teman, untuk susu semua jangan lupa koneksi internet lalu jalankan setupnya. Dan jangan lupa koneksikan juga box Pandoranya ya. Ya buat teman-teman yang kemarin ada request ya untuk cara pembackupan firmware di perangkat-perangkat yang mau sebelum dieksekusi ya, untuk perangkat-perangkat yang sebelum dieksekusi ya, kemarin ada yang request katanya tolong bang buatkan cara pembackupan firmware untuk di Pandora Book ya. Nanti sabar ya Mas Bro ya, nanti akan nanti akan kita buatkan ya, karena ini bahannya belum ada Mas Bro ya, bahan untuk prak apanya, bahan untuk eksperimennya belum ada ya. Ya buat teman-teman semua yang mau menyumbangkan bahannya untuk eksperimennya, seperti perangkat yang mau disumbangkan untuk eksperimen ya, monggo ya silakan ya. Mau untuk kita buat untuk tutorial repel email ataupun UPL ataupun MDM ataupun backup custom ROM ataupun backup partisi ya, yang mau menyumbangkan apanya bahannya
bahan perangkatnya untuk eksperimen ya, monggo ya, biar kita buatkan tutorialnya ya. Cuman ya ini kita bahannya lagi kosong guys ya. Oke, di sini juga ada pembaruan penambahan juga ya untuk permasalahan Infinix ya, Infinix Zero 30 ya. Infinix Zero 30. Di sini ada penambahan ya guys untuk di Infinix Zero 30 untuk permasalahan MDM ya guys ya. Apalagi kalau untuk pembackupan ataupun repair RPMB ya. Oh my god, Pandora ini ya untuk permasalahan ataupun pengeksekusian RPMB Vivo ya. Jangan ditanya lagi guys, luar binasa ya. Untuk UPL sini pun one click guys ya. Kurang jelas ini gambarnya guys, sorry guys ya, tidak saya terangkan tadi kontrasnya. Apalagi untuk UPL ini guys ya, wow UPL untuk di apa nih guys ya, kini sudah lebih diperbanyak lagi ya untuk pembaruan atau penambahan di chipset Unisoc ya ataupun Spedrum. Di sini sudah banyak ditambahkan guys ya. Di Pandora Box ini sekarang sudah support untuk di Spedrum dan chipset MediaTek guys ya. Nah, itu untuk jika untuk di Spedrum itu juga bisa support untuk repair IMEI, bisa untuk unlock bootloader ya. Bisa juga untuk permasalahan MDM ya ataupun Knox ya untuk di Samsung Spedrum ya. Yang sudah pastinya ini Pandora Box ini dia lebih diperbanyak untuk penanganan kasus security guys ya, ataupun keamanan. Ini kita cek di brand Oppo ya. Jadi kalau di brand Oppo ini jangan ditanya lagi guys ya. Ya buat teman-teman semua yang sedang menjalankan puasanya, semoga sampai apa ya, semoga saja bisa lancar-lancar terus sampai nanti sore ya. Semoga dikuatkan imannya ya, diterima kebaikan dan pahala segala perintah dan ajarannya ya. Amin. Untuk di keterangan update kali ini ya, saya pun tidak bisa membahas panjang lebar ya, karena pun kalau saya jelaskan jika tidak ada bahan untuk eksperimen ini sedikit kuat guys ya. Kalaupun ada bahan eksperimen ini mau berapa banyak ya, perlu banyak bahan untuk dibikin eksperimen di Pandora nih, maupun itu permasalahan kasus apapun ya. Nantilah kita saksikan saja guys ya, seiring berjalannya waktu pasti itu ada bahannya. Karena nih kita bisa memenuhi request subscriber kita tadi, katanya dia minta cara pembackupan di apanya, di Pandora ini gimana. Itu nanti akan kita